Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Ener Kanahaya. Malam hari ini kembali kita akan berburu burung perkutut bersama Mbah Wayor. Setelah sekian lama kita istirahat untuk berburu perkutut. Assalamualaikum. Kita malam hari ini berada di makam Syekh Ahmad Nur Tampo Awang, dan kita berdua ini bersama Mbah Wayor. Semoga untuk malam hari ini kita bisa mendapatkan hasil buruan yang sesuai yang kita harapkan ya, khususnya burung perkutut yang unik atau yang berkaturanggan. Ikuti terus untuk perburuan kita malam hari ini, dan jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe channel kita, jangan lupa untuk di subscribe agar kita lebih sama lagi membuat konten-konten video selanjutnya. Ini malah gerimis lur. Siang. Kena. Pasang berak kena bah. Aduh. Bibir. Masih kecil-kecil. Indukannya tadi enggak tertangkap. Kita lihat di ciri kaki aja, Bah. Ciri kaki biasa, Bah. Biasa. Iya. Biasa perut rajekusi itu. Untuk yang satunya, Bah, coba, Bah. Oh, masih kecil ini. Wis, nanti kita lepaskan lagi ya. Masih kecil. Ini dua ekor yang anakan yang tertangkap malah. Nanti kita lepaskan lagi, nanti juga dirawat indukannya lagi. Cuma ketuk api. Mana kan? Kita lihat ciri di kakinya aja ya. Untuk yang anakan kayak gini, caranya kita lihat di ciri kaki untuk yang nyari katuranggan. Karena kalau untuk ciri di apa? Masa? Suci. Untuk ciri yang bisa dilihat dari burung perkutut yang masih anakan, untuk yang katuranggan ya, kita hanya bisa lihat di ciri kaki. Biasanya kalau Rajawono atau Rajekusi itu dari kaki yang masih baby kayak gini juga sudah terlihat katuranggannya. Tapi untuk ciri katuranggan yang terdapat di bulu agak sulit kalau masih anakan. Mungkin yang bisa kita lihat burung perkutut untuk yang katuranggan untuk anakan hanya di ciri di perkutut katuranggan Rajekusi, Rajawono dan lain-lain, di bagian apa? Pokoknya yang di katuranggan cirinya yang di bagian selain bulu. Keren. Mungkin untuk ekor bisa juga bisa dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
6, 7. 7. Agak sulit juga. Ini agak tukul sih. 8. 9, 10, 11. 9, 10. 12, 13, 14, 15. Iya, 15 ya. 14. 14. 14. Kayak gini lur, jadi untuk melihat katuranggan kalau masih anakan. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 14 lur. 14. Jadi untuk buntut tes tak ini. Nah, wah sudah terbang lur. Oke, biar nanti sama indukannya. Sama juga man, mungkin. Nah, satu, kita hitung. 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 13 14. Umumnya itu 14 lur. Belum bisa terbang, Mbah. Kita taruh di pohon aja sini. Ini, Mbah. Besok juga ini nanti di pasti dirawat sama indukannya lagi. Kita amankan. Oke, kita lanjut ya. Kesimpulannya gini lur, tak baleni maneh. Oh. Untuk katuranggan burung perkutut, misalnya masih baby ini, yang bisa dilihat itu katuranggan Rajawana, Rajabesi, yang pokoknya terdapat di ciri fisik. Kalau di ciri warna bulu itu belum bisa terlihat. Kayak gitu yang mau cari katuranggan ya. Soalnya kalau masih kecil juga kayak Rajawana, Rajabesi juga gak akan berubah sampai dewasa. Tapi kalau bulu biasanya itu dewasa gitu baru muncul, seperti apa yang katuranggannya di warna bulu. Ini kita biarkan, nanti juga ini besok di pasti dirawat sama indukannya lagi. Iya? Di mana apa? Mana apa cit? Ini gerimis lur. Berhubung ini cuacanya kurang mendukung ya lur, soalnya ini kelihatannya udah mau hujan. Kita udahi dulu perburuan kita malam hari ini. Terima kasih yang sudah selalu menonton video dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.